Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Mulia Sedaya Motor yang berlokasi di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kali ini saya mau menawarkan satu dagangan kami. Biasa mobil 4x4 pemirsa. Kali ini ada Mitsubishi Strada Triton tahun 2010 yang tipe GLX. Jadi tipe GLX ini bermesin diesel 2800 cc, non turbo, non common rail. Kita cek bagian-bagian bodinya pemirsa. Untuk bodi masih cukup mulus. Kita coba kelilingi keseluruhan bodinya. Oh ya, ini nopolnya pemirsa B9314 SWM, pajak telat bulan 10 2022. Kita cek bagian interiornya pemirsa, masih cukup rapi. Ini bagian belakang pemirsa. Kita lanjut cek bagian kolong-kolong. Sasis masih sangat utuh. Kita coba cek bagian dalam. Tidak ada indikasi karat pemirsa. Untuk gardan-gardannya masih sangat kering. Busing-busing per juga masih original. Untuk ketebalan ban masih cukup bagus. Ini sasis bagian belakang. Kebetulan ditambahin aksesoris pakai footstep segala. Velg pakai all new Triton. Nah, ini pemirsa, kita intip bagian transfer case-nya. Dan transmisi sangat kering. Ini sasis bagian dalam masih sangat bagus. Bagian pintu belakang oke, kita langsung untuk cek ruangan mesin. Ini pemirsa penampakan dari mesin diesel yang Triton 2,8 GLX. Jadi dia masih bospa manual biasa, injektornya juga biasa, sehingga murah dan mudah dalam perawatannya. Dia menggunakan rantai keteng pemirsa ya, tidak timing bell seperti Triton yang GLS yang 2500 cc. Otomatis performa atau tarikan awalnya untuk tipe ini hanya kuat di sektor torsi atau kuat di putaran bawah, tapi untuk akselerasi pasti kalah dengan tipe yang GLS, karena GLS itu sudah common rail, sudah turbo intercooler, pokoknya sudah teknologi modern. Tapi untuk perawatan ini sangat mudah, murah, konvensional. Tapi kalau untuk rasio gardan, Triton GLX ini menggunakan rasio gardan yang cukup besar, yaitu 11:51. Jadi untuk angkut-angkut beban berat dan lain-lain sangat mudah. Oke pemirsa, kita coba cek mendengarkan suara mesin. Oke pemirsa, kita lanjut, kita coba kontak on. Dia masih menggunakan gloplak atau busi pijar.
cara ciri khasnya pemirsa. Oh iya, ada anggapan pemirsa kalau dibuka tutup olinya keluar oli dikatakan ngobos. Khusus untuk Mitsubishi Triton yang mesinnya 4M40, justru dari sini harus keluar oli karena dia menggunakan rantai keteng dan bandul di atas. Jika tidak keluar oli malah berbahaya pemirsa. Nah, kalau dari diptik tidak boleh pemirsa. Ini suhu kerja sudah normal pemirsa ya. Sebentar kita cek speedometernya. Sudah 3/4. Untuk 4x4 semuanya berfungsi dengan baik. Baik itu 4L, 4H, transfer case, gardan, dan lain-lain. AC juga dingin, bagus. Terus surat-surat lengkap pemirsa. Ini atas nama perorangan pemirsa ya. Ini BPKB-nya. Strada CR 2,8 double cabin GLX manual tahun 2010 warna abu perak metalik. Di sini lengkap ada form A, faktur asli dari Jawa pemirsa. Nah, ini STNK-nya pemirsa. Pajaknya telat bulan 10/2022. Untuk kaleng masih hidup pemirsa ya, tanggal 16 bulan 10 tahun 2023. Oke, saya rasa informasi dari kami sudah sedikit jelas. Silahkan yang berminat bisa menghubungi kami di 0812-851-2583. Kami buka harga 135 juta nego. 135 juta posisi pajak telat bulan 10 tahun 2023. Kami juga bisa bantu untuk cabut berkas, mutasi, keluar daerah pemirsa. Jika ada kecocokan harga, alamat kami ada di Jalan Kalisari 2, nomor 1, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Atau bisa klik di Google dengan kata kunci Mulia Sedaya Motor. Bagi yang kurang paham dengan teknis mesin, kami sarankan untuk membawa mekanik kepercayaan atau tim independen seperti auto inspector yang sekarang sudah mulai banyak. Silakan pemirsa. Oke pemirsa, cukup sekian penawaran dagangan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.